ရာဇနောရာဇာရာဇာရာဇနောရာဇံရာဇနံ ਰਾ ជីရာဇံ වා ជីနာရညရာជីနာ වා 지에ဟိရာဇီဝိ වා ဂျူဝိရညရာဇ ስማ ရာជីနာ වා 지에ဝါ지에ဝိဝါဂျူဝိ වා ဂျူရာជីနာရညရညသ වා ဇနံရညရာဂျူနံ Rene Rajini Rajasme Rajisu Rajisu Rajusu Ata Ata atano, Ata no Ata 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 na Ata Ata na Ata na Ate na Ate hi Ate Ata Ate အတနေဟီအတနေဘိအတနောအတသအတနာအတနိအတာမိအတသမိအတေအတေစုအတနေစုဘမဘမဗြဟ္မာနောဂမ္မုနောဗြဟ္မာရမေဗြဟ္မာဗြဟ္မာနောဂမ္မဗမနံဗြဟ္မဗြဟ္မာနောဗြဟ္မိဂမ္မူနာဗြမေဟီဗမေဗမုနောဗြဟ္မစရမုစ ဝမုနံဗြဟ္မာနံကမသမိဗြဟ္မာနီဗြဟ္မေဗမေစုသီလဝါဣနာဝါသီလဝန္တသီလဝန္တသီလဝသီလဝသီလဝံတသီလဝံသီလဝံတံသီလဝန္တသီလဝသီလဝတသီလဝန္တေနသီလဝန္တေသီလဝန္တေ สีดาဝတ္တสีลาဝန္တာสีลาဝန္တာสมาสีลาဝန္တံสีลาဝန္တေสีลาဝန္เตสีดาဝတ္တสีดาဝန္တာสาสี गाव สีลาဝတံสี गाव န္တံสีดาဝတိสีลาဝန္เตสีลาဝန္တာสมิสีดาဝန္တံสีลาဝန္เตสุเนาะโอเค this In both masculine and, and gender, sila won't the light and in you. So that's it, sila on two, et cetera. One, right? charan, and so charan tak. Sang karma and stationary. Right. Now we will chant today, guna, guna Guna, guna. Guna is a, they foundation. Guna is a yajasana, maybe, guna. Guru, guna Ya, sekarang kita akan chanting uh, yang ganawan ya. Ganawan ini kemarin kan wan itu artinya pemilik, gana itu artinya kelompok. Jadi maksudnya kayak pemilik kana. kelompok seperti kana. yayasan. Gana 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 kena. Oke. Ganawa, nah. okay. ganawantor, ganawantor, ganawanta ကနဝကနဝကနဝွန်ကနဝွန်တော်ကနဝွန်တာကနဝွန်ကနဝွန်တန်ကနဝွန်တော်ကနဝွန်တိကနဝတကနဝွန်တိနကနဝွန်တိဟိကနဝွန်တိကနဝတကနဝွန်တာကနဝွန်တာသဝါကနဝွန်တန်ကနဝွန်တိဟိကနဝွန်တိကနဝဝတော်ကနဝွန်တဿကနဝောသ ကနာဝတန်ကနာဝန္တာနံကနာဝတိကနာဝန္တိကနာဝန္တာစိမနာဝန္တံဤကနာဝန္တိစု another is jaran this is another group no not the same no jaran 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 to jaran jaran to no so nominative singular general, general, the rest are the same like that, silawon. Eh yeah, ini sekarang kita membahas yang grup yang selanjutnya yaitu caran. Jadi eh uh, nominative dan singular yang adalah caran dan caranto tapi sisanya itu deklinasinya sama seperti grup yang silawan. jaran caranto. Jerati is a is a traveling. Traveling. Traveling is the charity, Jana is a traveler. Oh, like that. Like okay. Arhati is a worthy, right? like Arhan is a worthy one. Like right? the Buddha. Iti bhagavā Arhan. This Arhan do this, this this group. Mm. Arhan ar 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 is singular. Arhan. Iti bhagavā Arhan sama sam Buddha. Oh, nominated. Arhan also nominative. this group. Arhati is a worthy, worthy. Arhati. Arhati. Arhan is a the worthy one. Mm. Ya jadi saya sudah menjelaskan kata caran ini eh, biasa kata kerjanya adalah carati ya carati artinya bepergian. Jadi kalau kata caran kan an ini artinya pemilik ya jadi caran ini artinya adalah orang yang memiliki bepergian. Jadi artinya seperti petualang gitu orang yang suka berpetualang atau eh, ya orang yang berpetualang ya. Jadi eh, kata arahang, arahan, a, araha ete, itu juga di grup yang cara ini nih grup 18. Maka dari itu e, nominatif singulernya dia juga arahang atau arahanto gitu ya. E, seperti di yang Itipiso Bagawa, Arahang sama Sambudo. Itu semua kasus nominatif. Jadi kata araha arahati, arahati itu artinya adalah orang yang eh pat, pat arahati artinya patut dihormati. Jadi kalau arahang, arahan itu adalah orang yang orang yang patut dihormati. Kalau arahati, artinya hmm. adalah patut dihormati. Kalau arahan atau arahang, itu artinya adalah orang yang patut dihormati. So, declaration is ulih, "Jangan to ulih." Right. So, replace to sila wa sila mo to jana to lah. Itu sila wa sila to lah. Right? Jana hmm. jana to, this ulih changing. Hmm. Ya jadi yang perbedaan deklinasinya antara grup yang caran dan silawan ini hmm. hanya di untuk nominatif singular. Kalau yang eh, nominatif tunggal ya kalau yang grup silawan nominatif tunggal itu jadi silawa dan silawanto. Kalau yang grup caran ini nominatif tunggalnya jadi carang dan caranto. Itu di caran sudah dibagi. Kihelnya sudah dibersihkan. No? Kihelnya itu. เจลัตติဆိုရင်ခီးလှဲ့လေတိจလံจလံတော့ဆိုရင်ခီးလှဲ့လေတဲ့သူလို့ဒီဘယ်ရပါเนาะเนาะဒီတော့ဒီဘယ်က ಗುಣ ာทีละဟောวาทีละဟောတော်มาสลันสลันต้อလို့เนาะအဲဒီပဏ္ဏဝိဘတ်ခြေကိုးမှာစာထုတ်လာကျန်တဲ့ဟာတွေအတူတူပဲเนาะအဲလိုဆိုရဆိုဝိဘတ်ခြံจรันจรันတော့จรันတော့จလันတာจလันတာจလันတာจာတန်ဟမ်

jalan dah jalan Sama, jalan dah semua jalan dah mah jalan dewi jalan dewi jalan do jalan dasa jasa jalan dah jalan jalan lagi oke okay. nan

သီတိဖြစ်တဲ့အခအနေရတော့ပဒနာကိရိယာသောအယတုနာဘုနှကုကိုဝိတာကတ္တာဖြင့်စက်ခဲလျင်တဲ့အီတံပံကိုသို့ပြုသည်နော်ဝိတာကတ္တာနပိုလို့ဒီပထမဝိပါဒိရှိရသည်သို့တော်လိနေကေခွဲခြားနိုင်သည်အီတံပံကိုထားမရနေလို့ခွဲခြားတတ်သည်တဲ့ပဂတိဝိတာကတ္တာဝိက္ခိဝိတာကတ္တာကိရိယာသနာတိကျသောကာလသို့မဟုတ်အချိန်နဲ့တရားကိုဖော်ပြရန်အနိဋ္ဌတရားမှနေတဲ့တရားသို့တင်လဲမှုကိုဖော်ပြရန် သေဘာနကုသလုကိုဖော်ပြရင်တူလေယတလေကတသမ္မအိသမ္မကိုသို့ပြုသည်နော်ပူဇံများတောအစရိယောအပဝိဘူတောတောသူသူသည်အစရိယောဆရာသည်အပဝိဘူတောဖြစ်ခဲ့သည်တောအနေအပဝိဘူတောကိုပကတိဝိတ္တကတကရိယာသမ္မအစရိယောနေအပဝိကိုဘူတောကိုဝိကတိဝိတ္တကတကရိယာသမ္မနော်သေဘာဝါကျနဲ့တောသည်ပကတိဝိတ္တကတဖြင့်အစရိယောသည်ဝိကတိဝိတ္တကတဖြင့်ကရိယာသည်အတိတ်ကာလကိုထင်ရှားအောင်ဖော်ပြ၏နော် so in this in this nominative case no number be there at subject relation no there at subject relation so there this meaning is a two subject no two subject no two subject one is a one is a no no okay two subject okay there how here two nouns or the same content are related as a, a subject to a meva meaning no meva meaning is a conjugated verb no achata verb no achata verb means here like abu puto like that no this is a, this is a past tense no? this is called meva no so 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 also one subject actually also one subject no two subject and one meva this meaning so to be no? the two at this subject must be of nominative case by modified in gender number. two, subject no. two at this subject, no? this relation is further classified into two sub-relations. number one, double at subject ordinary relation. this relation is used instead of normal identity ordinary, ordinary relation, no? no. No meaning and then the ordinary relation yesterday we already already learned like saw uh, like so like that. So achievio. At that time, no yet the mayva. No. Here is a mayva. At the time, why they use to express particular tense or mood, no? Past tense or present like that. Another another no. no, purpose to indicate a complete change of certain state into another or see book boom means a and be no so changing meaning is a, like this. He is a che to the teacher, no? He is a before not teacher maybe, no? Before not teacher he he became teacher like that, no? He was a teacher, but he became teacher also, no? No? So such kind of the nominee like that. So one is a. Number A is to express particular time. This is a past time. Yeah. Some present also possible. Here, is a is a past tense. Another is to indicate complete change or the status state into the another state. Sometimes to explain book like that. Okay. Yeah, yeah. Because Abu is a past time. Okay. Mm. Yeah, can. There are two meaning He was a teacher, also. can? No, because in the past time, eh, he was teacher. Now, no, no more teacher. Maybe he become now. I think. <laughs> okay. So this is only about A A purpose schooling. No, this. So actually, abu is a not B A A A-purpose to express a particular tense. No, no, not, not for B. Not for b is another example. mang. At the time this for number B. Right? Ya. Yeah. Jadi kemarin saya sudah menjelaskan yang penggunaan kasus nominatif ya. Kemarin kita belajar hubungan identitas nominal ada dua ya. Kemarin yang hubungan identitas nominal yang biasa dan yang denominatif sekarang, kita belajar fungsi kedua, yaitu fungsi nominatif dalam formatnya sebagai hubungan antara dua subjek aktif. Ya, hubungan antara dua subjek aktif, jadi maksudnya apa? Perbedaannya apa dengan fungsi yang pertama itu? Kalau yang kemarin yang kita pelajari, kan itu sangat simpel, ya, hanya dua, dua kasus nominatif, tidak ada kata kerjanya, tidak ada kata konjugasinya. Jadi hanya ada dua kasus nominatif. Nah perbedaannya kalau di yang B ini, kita mulai menggunakan kas, kata konjugasi atau kata kerja. Jadi ada satu kata kerja utamanya, dan ditambah lagi dua, dua kasus nominatif seperti sebelumnya. Jadi perbedaannya adalah di sini, di yang B ini, kalimatnya itu ada dua kasus nominatif dan satu kata kerja utama, kata konjugasi utama. E, uh, yang subjeknya yang dua nominatif itu sama seperti yang A kemarin ya. Jadi mereka boleh beda jumlah pelaku dan e, dan gendernya sama seperti yang A. Lalu di sini fungsi yang B ini dijelaskan bisa dibagi dua juga, tapi ini saya baru menjelaskan satu ya, yang B1. B1 ini adalah e, hubungan hubungan biasa antara dua subjek aktif ya. Jadi hubungan biasa antara dua subjek aktif ini perbedaannya apa dengan yang hubungan identitas nominal itu jadi hubungan subjek aktif ini dia bisa digunakan untuk pertama untuk untuk menjelaskan status kegiatan tertentu gitu jadi misalkan status kegiatan yang akan datang atau masa lalu atau yang sedang terjadi itu bisa digun, bisa dijelaskan kalau menggunakan yang ada kata kerjanya ini, yang hubungan dua subjek aktif ini. Lalu, yang kedua itu dia bisa digunakan untuk menjelaskan perubahan dari satu kondisi ke kondisi yang lain. Itu fungsi yang B, ya, fungsi yang B. Lalu, atau yang ketiga, bisa dua-duanya, jadi bisa untuk menjelaskan status kegiatan tertentu, dan juga bisa untuk menjelaskan perubahan dari satu kondisi ke kondisi yang lain. Contohnya, contoh untuk yang... Contohnya adalah so acaryo abawi atau so acaryo buto. Jadi kalau so acaryo itu kan seperti kemarin ya, apa? Dia adalah guru, dia adalah guru. Nah tapi di sini ada perbedaannya adalah ada, ada kata kerjanya, ya. ada kata ada kata ada kata konjugasinya ya ditulis dalam status kegiatan masa lalu yaitu abawi atau buto. Jadi artinya so acaryo abawi atau so acaryo buto ini dia dulu adalah seorang guru gitu. Jadi perbedaannya di sini dia bisa menjelaskan status kegiatannya itu dulu bukan sekarang jadi sekarang dia udah bukan guru mungkin dia udah jadi biku atau apa jadi sudah tidak jadi guru lagi jadi fungsinya adalah untuk menjelaskan status kegiatannya itu di masa lalu gitu jadi dia adalah guru di masa lalu sementara untuk kasus yang B untuk yang untuk menjelaskan perubahan dari satu 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 Kondisi ke kondisi yang lainnya sebenarnya yang so acario abawi ini juga bisa artinya. Yaitu artinya mungkin dia sebelumnya sebelumnya bukan guru lalu dia berubah menjadi guru ini juga bisa. Jadi uh, dua-duanya bisa dipakai. Lalu nanti mungkin saya, lo, saya, saya akan menjelaskan tentang yang sama dengan bikubawati nanti saya akan jelaskan. So so acario abawi obudo huh? so uh, so also nominated case acario also nominated case. Huh? at the relationship so also abawi actually also abawi like that so abawi is a no double at subject ordinary primary subject so is a primary subject actually is a secondary subject like that two subject primary and secondary no mm. ya jadi di sini perlu di kita perlu tahu juga ya kan No, kasus nomin, nominatifnya ada dua ya, yaitu so dan acaryo. Jadi di sini kalau kita menggunakan yang hubungan hubungan dua subjek aktif, itu berarti pasti ada dua subjeknya, dua kasus nominatifnya, yaitu so dan acaryo. Dan di sini saya sudah menjelaskan kalau kata so itu di di kalimat ini sebagai subjek aktif yang utama atau yang pertama gitu ya. Kalau yang acaryo itu adalah subjek aktif yang kedua. Eh, jadi ada dua, yang pertama dan yang kedua. Harus ada dua itu. Oke, okay, so so is a primary at subject. No? At the, no, no, no. We are not just uh, teaching the pese. Only just at the, only, no. So primary at the subject. No? Later maybe pese subject other way come, no. He has a only at the, only. So primarily at the subject and secondary at the subject, no. So this was explain the past tense Now past tense, no? Nah? We call number A only, Okay, now example. Samarira bhikkhu bhavati. At that time, became the bhikkhu. At that time bhavati is a pleasant. End. Now what amana are pleasant? No? There was the rise of bhikkhus, no? is novice, no? Nah? Samarira bhikkhu. Samarira bhikkhu the man. At that time, Samarira also nominated manitake. Bhikkhu also number of case so samne to poverty d a s o p black prim primary no subject primary at the subject primary no now be could to be could to poverty no that by at the subject ordinary secondary like that no so this this and is displayed number b number a and number b book no tends <clears throat> also explain The changing of Nah tadi ya bu. Tadi ralat dikit ya mungkin biar biar lebih jelas. Jadi uh, ada dua subjek, dua kasus nominatif. Yang perta yang pertama itu kita panggil sebagai subjek yang primer, yang utama, bukan yang pertama. Tapi yang primer lebih biar lebih jelas ya, yang primer. Lalu yang kedua adalah yang sekunder atau yang yang kedua gitu ya. sekunder tapi lebih lebih tepat kalau bahasa, dari bahasa Inggris ke Indonesia jadi di sini contoh yang so acario abawi ini kata so itu berlaku sebagai subjek aktif yang primer sementara acario sebagai subjek aktif yang sekunder nah lalu eh, yang tadi yang so acario abawi itu dia menjelaskan status kegiatan masa lampau ya jadi bukan yang sekarang nah tapi contoh yang selanjutnya samaneri biku bawati ini sama Nero dan Biku adalah kasus nominatif dua-duanya. Sama Nero di sini adalah uh, subjek aktif yang primer, Biku adalah subjek aktif yang sekunder. Lalu Bawati itu adalah kata kerja kan menjadi, tapi di situ dia ditulis dalam status kegiatan masa sekarang yaitu watamana. Ya, jadi artinya apa? Artinya uh, seorang sama biasanya akan menjadi biku. gitu maksudnya menjadi biku. jadi ditulisnya dalam status kegiatan masa sekarang jadi ini untuk menjelaskan fungsi yang B itu yaitu perubahan perubahan dari satu status ke status yang lainnya dari samanera menjadi biku. This way you can change. If you want to change things, change the abuwi like that. And then I say bodo abuwi. Abu This is past tense like that. Say that all, plain say that bik bikai biku saitatoh saitatoh buddha abawi like that And that show the past tense and also show the changing book like that no huh? mm. yeah uh, mm. kalau untuk kasus fungsi yang c ya yang c itu artinya dua-duanya yaitu uh, untuk menjelaskan satu status kegiatan masa lalu masa depan ataupun masa sekarang dan juga untuk menjelaskan Perubahan dari satu kondisi ke kondisi yang lain. Ya, jadi kita bisa uh, ganti, hmm. contohnya yaitu misalkan uh, Sidarto Budo Abawi. Ya, Abawi. Hmm. Hmm. Jadi Sidarta, pangeran Sidarta menjadi Buddha. Nah di sini Abawi itu adalah konjugasi masa lampau ya. Jadi bukan masa hmm. sekarang. Jadi maksudnya hmm. ini untuk menjelaskan bahwa. Pangeran Siddhartha menjadi Buddha tapi di masa lalu gitu. Jadi sekaligus dia menjelaskan perubahan status dari pangeran menjadi Buddha dan juga dia menjelaskan bahwa ini terjadinya di masa lampau. Nah, itu fungsi yang C yang dua-duanya dijelaskan. Siddhartha to Abawi, DSO primary Buddha DSO secondary. Nah, like ya, kalau di contoh yang tadi dipakai sidato budho abawi maka kata sidato itu adalah sebagai subjek aktif yang primer kalau budho sebagai subjek aktif yang sekunder this relation is only one one way one way only no shall not be back this relation is only a one way only like samri ro to bawati oh. be khu cannot be again like that only one way only Some little do bewarti, be cool to bewarti like that. Eh, <laughs> only one way only. This relation yah, uh, only only thing, one way only. Shall not be back. Eh, order don't know any relation it can can do. any. you can probably cool, eh, be cool some

nah, no, no. Nabo is at the not killing you. Nabo is at the two chat and Nabo is at the end. You said two jadi, ya jadi saya mau menjelaskan dalam penggunaan yang kasus uh, hubungan dua subjek dua subjek aktif ini itu hubungannya itu hanya satu arah ya jadi nggak bisa balik lagi jadi kalau di sini misalkan sama ya Nero Biku Bawati yaitu berarti hubungannya antara subjek yang primer dengan kata konjugasinya dan juga yang kedua itu subjek sekunder dengan kata konjugasinya tidak bisa kembali gitu ya dan juga tadi sama Nero bertanya apakah Urutan penempatan katanya itu penting. Kalau kita mau menggunakan yang hubungan dua subjek aktif ini, ya, ternyata penting. Karena kalau urutannya berbeda, dia artinya akan berbeda. Contohnya, "sama nero biku bawati" artinya adalah eh, "sama menjadi biku". Kalau "biku sama nero bawati" itu artinya biku menjadi sama nera. Jadi, eh, urutan itu sangat penting juga. So in this sentence, summary law bhikkhu but said that nominated and the relation cannot be used in such sense. Summary law bhikkhu Have to pour the meva. Without meva, not possible. Summary law bhikkhu at the time, how to do Summary law. <laughs> yeah. If there's one person, such kind of person that cannot have to use a one meva. Hmm. Ya, yeah, jadi untuk fungsi yang B ya, yang untuk menjelaskan perubahan dari satu kondisi ke kondisi lain ini ini perlu adanya satu satu kata konjugasi, satu kata kerja. Jadi untuk menjelaskan yang perubahan dari satu kondisi ke kondisi lain tidak bisa menggunakan uh, yang yang kemarin dijelaskan yang hubungan identitas nominal itu tidak bisa. Jadi misalkan kalau kemarin kan cuma ada dua nominatif. Kalau kita gunakan untuk menjelaskan perubahan dari satu status ke status ke status yang lainnya nggak akan masuk akal contohnya sama Nero biku sama nera adalah biku kan nggak masuk akal gitu tidak 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 berguna maksudnya tidak tidak bisa seperti itu maka dari itu kalau ingin menjelaskan bahwa sama nera menjadi biku ya kita perlu satu kata kerja atau satu kata konjugasi yaitu contohnya menjadi atau bawati jadi sama Nero biku bawati sama nera menjadi biku ini fungsi spesial ya kan like, oh, like hmm. Ya, jadi kalau misalkan untuk yang kemarin dijelaskan yang hubungan identitas nominal itu hanya menjelaskan satu kondisi aja yang tidak berubah yang ada di masa yang tidak berubah ya contohnya adicito biku adicita adalah biku ya udah itu kan satu kondisi aja gitu itu bisa atau wisudinando samanerō hmm. itu bisa jadi wishun wishudinanda adalah samanerā itu itu bisa menggunakan yang kemarin dijelaskan yang hubungan identitas nominal na pusandaku atamarīro bhikkhu bovi ti de atamarīro kuyen ti bhikkhu yanti bovi ti phit lai tamanerō yo bhikkhu yo a patamo vipāi eko ji bawe no tu a bovi ti ko toa sa bawe no dio tamanerō ga pagati votakatta no bhikkhu ga wikati no pagati ne wikati နော်နကုကွယ်နော်ေတာမနေရောကကိုရင်ဘွားကိုပြောင်းသွားတဲ့သဘောပေါ့နော်အထက်ဘဝါချန်တဲ့ပုဂ္ဂတူကြီးကိုရင်သင်းမရံထစ်လာဘုကိုဖော်ပြသည်ဣဒိဘန်ညုကဖော်ပြရန်ဒိုလျတလိကရသာသမကိုအုံပြူနိုင်ပါတဲ့ဒိုကရလိကရသာမနေ့ကပြောတယ်သောသမနေရောပေါထူထူသည်ကိုရင်ဒီပေါ့နော်အဒီစိတ်တော့ဘိကုအဒီစိတ်တာဒီဘိကုဒီအဲ့လိုကြတော့ဘောဝတိမလို့ဘူးနော်ဒီလိုပုံစံမျိုးကြတော့အချက်ကလျာလိုကိုလို့တယ်နော်ပင်မကလျာလိုကိုလို့တယ်နော်အဲ့လိုပြော Okay, any question? Okay. Uh, I, think, I, think uh, I, I cannot explain very well. Sido. Okay. Uh, the one side will say that the the relation can only one way. One way, way. one what, way only, what should mean? not be back. Two way, two way is like what side? Two way cannot. Two way cannot. Two way. There, this arrow is only one side only. never oh. never back only this arrow only once i only samniro to bowati beku to bowati so beku already do bowati right beku cannot be samniro again beku already bowati already relation right beku cannot be samniro again like that one one for one relation only and also no be no be boss no mm. uh, samniro to bowati beku to bowati after that

Yeah. Mm. The teacher, the teacher was eh That's the so, teacher was he. Uh, okay, other mm. meaning like that. Oh. Mm. Yeah, yeah, like that. yeah, yeah, like that. Mm. But here yeah, this second 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 is a Makano you know, the chain meaning of the chain. So so the <laughs> so, you know, big so, the meaning is the the primary subject uh, do, do and become the the secondary subject like there is a changing uh -huh. primary to secondary change uh, there's a condition changing No complete change mm -hmm. a state condition change mm -hmm. uh, okay mm -hmm. primary to secondary change yeah primary is a first first uh, first state primary first state secondary there always second state right? at the okay. time. beku beku is because the primary secondary beku tuh nah <laughs> mm. ya, tadi saya uh, bantu tanya ya mm. karena penjelasannya takut tidak jelas uh, tadi kan ada penjelasan hubungan antara uh, hubungan dalam satu kalimat itu hanya bisa satu arah ya tadi tapi tadi masih belum jelas jadi saya tanya lagi jadi maksudnya apa jadi maksudnya dari subjek yang primer itu hanya bisa arahnya ke subjek yang sekunder gitu. Jadi maksudnya eh, tidak bisa dari sekunder ke primer gitu. Jadi makanya penting untuk tahu yang mana yang subjek primer, yang mana subjek sekunder gitu. Jadi maka dari itu, eh, contohnya di samanera biku bawati di sini artinya adalah samanera menjadi biku, nggak bisa tulisannya samanera biku bawati, tapi artinya biku menjadi samanera itu nggak bisa. Jadi maksudnya Penting untuk tahu yang mana subjek primer, yang mana subjek sekunder, dan juga saya sudah mengatakan, letak, peletakannya juga penting. Jadi, kalau subjek primer biasanya itu di depan, dan subjek sekunder itu biasanya ya setelahnya gitu ya. Jadi, ini yang dimaksud dengan hubungannya satu arah, tidak bisa balik lagi. Gitu. Hmm. Oke, okay, your question. Oh, right. oke. Okay.

The subject becomes the object uh, the subject is a becomes the object is uh, no no, no english also not such yeah, such object where can this 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 uh, uh, second uh, the two take i choose uh -huh. uh -huh. take it you maybe learn the the object no object i choose take it you can learn the object object relation like that police no we enete oje te ore shi no enete ore shi taba enete ore shi ore shi e e baba no taba enete oje te no Lita mm. lan, so no step by step go better, no? Yeah. So now no yet no is play the object now. Oli saja oli. Ya sekarang belum belum dijelaskan ya tentang objek mm. tapi di sini mm. uh, dua-duanya sebagai mm. sebagai subjek ya eh, sebagai subjek. Eh. Nanti dijelaskan pelan-pelan. Mm. Because this sum lila and biku oli one percent oli. So because they say that they are they are one percent oli, not not different percent, three percent, three percent oli. Hmm. Ya karena uh, sebenarnya uh, yang sama Nera dan yang Biku yang dijelaskan di situ adalah satu orang yang sama gitu. Jadi uh, mungkin ini agak sedikit beda dalam bahasa Pali ya, tapi nanti pelan pelan pelajari gitu. Hmm. Jadi ini karena mereka adalah orang yang sama, makanya di sini mereka sebagai subjek dua duanya Hmm. 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 Mm. So, at the time, not clear the tense. Tense not clear. To, to clear tense, I have to use say, this meva. Yeah. To explain particular tense like that. To explain particular tense or more. And then I use a va. no va at the time. Past time of so, the positive, pleasant tense of the positive. So time. So, are bhavati. Bhavati. This va. This Used to hear, so Acharya okay. bawati at the president. Hmm. He is a teacher. He is a eh? Can so, he is a teacher can? Okay. Okay. he is a teacher? Can okay. now he is a teacher? Can hoti, hoti. Right. hoti right. same hoti can. Yeah. Oh hoti and sometimes they use book gun. Hmm. Ya tadi <coughs> pertanyaan sama Nera. Hmm. Adalah berhubungan dengan yang dijelaskan kemarin ya yaitu hmm. tentang hub hubungan identitas nominal. Yang kemarin kan cuma dua kasus nominatif so acario. Ya. jadi itu artinya dia adalah guru, tapi tidak jelas status kegiatannya kapan. Jadi apakah itu masa lalu, masa depan atau masa sekarang itu tidak jelas. Dia cuma bilang dia adalah guru. Tapi kalau kita mau menjelaskan dengan lebih jelas kejadian itu terjadinya kapan, kita harus menggunakan kasus yang B ini yang e, hubungan dua subjek aktif yaitu kita menambahkan satu kata kerja atau satu kata konjugasi agar lebih jelas. Karena kan yang B1A itu fungsinya salah satunya adalah untuk menjelaskan status kegiatannya. Jadi kalau misalkan so acaryo bawati berarti artinya adalah dia adalah guru, tapi sekarang status e, status kegiatan itu sekarang dia adalah guru sekarang. Tapi kalau misalkan so acaryo abawi berarti adalah dia adalah guru tapi di masa lalu gitu. Jadi maksudnya ini fungsinya untuk menekankan membuat lebih jelas uh, kapan kejadian itu terjadi gitu ya. English also not that he are the object. They call complement complement. English, English English grammar. like that he was a teacher no He is teacher. He is happy. Oke. Okay, he is happy. happy. He is happy. Happy adjective. Nah, no, happy adjective. Nah, no. compliment lah. Now also possible. Adjective also possible. Oh, compliment. komplement. complete. Complete to mm. mm, Not object. Mm. Ya, yeah, saya juga menjelaskan kalau dalam bahasa Inggris pun, mm. eh, sepertinya kalau kata kalau kalimat dia adalah guru gitu ya. Jadi mm. kata guru itu kalau dalam bahasa Inggris sepertinya bukan objek juga tapi sebagai kata pelengkap namanya kata pelengkap. Jadi uh, guru karena guru dan dia itu satu orang sama gitu ya. Dan juga contoh lainnya dia dia adalah happy, dia adalah senang, dia senang gitu. Jadi senang ini selain juga kata sifat bisa juga sebagai uh, kata kata pelengkap gitu. Pelengkap dari subjeknya gitu. So, sometimes this clear che we need the object like budget.

Oh, different. Different. Yeah, this is uh, not yet this. Oh, oke okay. Karena okay. we need the edge stick here. Oh, yeah, yeah. Bojana. Bojana. <laughs> yeah. Ya, Yeah. Uh, yeah. Uh, jadi saya mau menjelaskan ini untuk yang uh, B satu ini uh, yang hubungan dua subjek aktif ini ini hanya bisa uh, dilakukan dengan uh, dua kasus nominatif yang dua-duanya sama-sama Merujuk pada satu subjek yang sama, gitu. Jadi, misalkan di sini ya, sama Nero menjadi biku, ya. Orang yang menjadi sama, Nera, dan orang yang menjadi biku sama aja, gitu. Jadi, satu orang yang sama, gitu. Tapi, kalau misalkan, uh, uh, makanya di situ biku itu bukan sebagai objek, gitu ya. Nah, tapi kalau misalkan kita uh, pengen menggunakan satu objek dalam satu kalimat itu berbeda. Ini belum dijelaskan oleh saya Dao. Kalau kita pengen menggunakan objek, nanti kata objeknya itu harus dideklinasikan menggunakan kasus kasus akusatif. Contohnya eh uh, uh, bo bojana, bojana itu makanan ya. Kalau deklinasi akusatifnya dia jadi bojanang, bojanang. Jadi kalau misalkan samanera memakan makanan. Jadi samanero bojanang bunjati. Nah, pada saat ini, ini ini bukan bukan contoh dari yang hubungan subjek hubungan dua subjek aktif bukan ini berbeda belum dijelaskan oleh saya Do. tapi artinya adalah samanera memakan makanan tapi kan samanera dan makanan itu bukan bukan objek bukan orang yang sama gitu jadi ini belum dijelaskan oleh saya Dao. Tapi so, ya kalau BCJ peceti Tapi ya kok medicine. BCJ. Tapi ya kalau BCJ Pacati, pacati, cekuk, kuk kuk kuk, 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 kapi. <laughs> okay, so kapiya kalau kita mei kapiya, hmm. so female itu kapiya ya kalau ka, kapi ya kalau ka, besi jang, pecati, besi <laughs> no. jang, mm -hmm. besi jang, <laughs> besi jang itu medicine. kapiya ya besi jang, pachati. Ya, jadi contoh lainnya kalau kita pengen menggunakan objek ya, berarti objeknya balik lagi harus dideklinasikan dengan kasus deklinasi akusatif. Contohnya misalkan dalam kalimat kapia memasak obat misalkan itu ya. Jadi obat kan sebagai objeknya. Kapia dan obat itu bukan orang yang sama gitu ya. Jadi maka dari itu ini adalah kasus yang bukan bukan hubungan dua subjek aktif belum dijelaskan oleh saya nanti akan dijelaskan. Tapi contoh kalimatnya Kapia memasak obat. Kalau kapianya cowok berarti bahasa palinya itu Kapia Karako. Kalau kapianya kapianya cewek dia Kapia Karaka. Nah, besa obat bahasa palinya adalah besaja. Tapi karena dia kasus deklinasinya sebagai objek akusatif maka dia menjadi besajang. Nah, terus kata kerjanya adalah memasak bahasa palinya adalah pacati. Jadi kalimat lengkapnya adalah Kapia Karako besajang pacati. So kapiya kalaga, o kapiya kalaga, besi chan, pachati, bekuna ataya. Bekuna ataya. Hmm. Oh, bekuna aroja ataya. Aroja. Bekuna agila na ataya. Agila To be healthy or the beku. For the, for the head or the beku. Arogya na ataya. Beku, many beku, right? Hmm. Bekuna ataya. Bekuna. Bekuna is genitive. Genetic, genetic. Genetic. Or the. Genetic kekura, bekuna. Agilana Thaya is okay. for heavy, for the heavy or the big The the case is what sir, the Agilana Thaya. Oh this is a dirty case. Oh dirty. Oh ya, Oke, jatanya. Oke, jadi contoh lagi, contoh kalimat yang lebih kompleks lagi, misalkan ya. T Tadi kan Kapia karak, Kapia memasak, uh, memasak obat nah ini contoh kalimat lebih kompleks lagi adalah ka, kapia memasak obat e, milik biku untuk tujuan agar bikunya sehat gitu gitu jadi e, bahasa pali adalah kapia karako besajang pacati bikunang ata, bikunang ataya bikunang ataya jadi bikunang itu artinya adalah milik biku milik biku jadi e, itu kasus deklinasinya adalah genitif atau kepemilikan bikunang ya, ataya juga bisa arogiathaya agenat, Agenataya, atau ataya yeah. doang juga bisa ya ataya itu artinya adalah tujuannya tujuannya apa dengan tujuan untuk gitu nah ataya ini dideklinasikan dengan kasus deklinasi datif atau menuju gitu jadi maksudnya eh uh, <guruh> bikunang ataya. jadi uh, the benefit yeah, yeah. the or the <guruh> yeah, jadi Eh, eh, Kapiakaraka ini memasak obat dengan tujuannya untuk si Biku. Gitu. Jadi ini udah mulai agak kompleks, jadi nanti oh, mungkin pelan-pelan. <laughs> Ataya hitaya duk sukaya. Ataya hitaya sukaya bikuna. Ataya hitaya sukaya dikis. Bikuna is a genetive. Of, of, of. For the benefit of the Bikus. For the Indonesia a little bit difficult to translate itu. Iya, oh, oh. little bit difficult. Of of Biku. Of the Biku. Little bit difficult. Yeah. Untuk yeah, tujuan keuntungan milik Biku. Yeah. Nah, dari itu agak yeah. agak agak. Yeah. <laughs> ya <Yeah. laughs> yeah, bisa bisa ya. Yeah. Oke okay, oke. Okay. Nah ya yeah, bisa itu kasajar untuk kesejahteraannya biku jadi nya tapi kan nya itu sebenarnya milik biku gitu kan jadi ini agak sulit di translate sebenarnya jadi ya mohon maaf kalau ada kekurangan. <tuh> Bodo loke ube satana hitaya sukaya ataya. <tuh> Bodo loke ube satana ataya hitaya sukaya. Yeah, no, no need Eight, 820, I will continue there. <laughs> <laughs> oh, don't look at me. Okay, okay, some <laughs> of <laughs> <Thank> you need to sit down. only one stand up, only that today. Very easy, that one stand up only. Oh, Jami, Bune, Buddha, Venya. Dena balinga dambri Buddha titadang nde kama galapanauja kami katambi gu sama solo ke mrevidiya, this is a question question is a uh, nimita buddha, no nimita buddha asking to the ruya buddha, question oh. for question for nimita buddha, created buddha, no question for question for 花生果，花生，花花生果，哦，就是花，哦，花生嘛，对的。OK，哦，花生对的。花，哦，花生果。花生。OK，Sorry。这是，这是花生果米，这是 Vivaboda，No，OK，Vivaboda。好，我懂了。哎，一个 Vivaboda，另一个树。Why？ <laughs> 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 right? right? Only Buddha stay the end of the tree, right? And then I did this question for a no new place, the tree in front of the Buddha. This is my idea. lah. Right? Okay, Didima, you are picture. Please explain who is the question for, who is jump <laughs> <laughs> for, jump for lah, <yala>, right? Jump for, Didima. No, no, be a Buddha say lah. Buddha say. No, no. <laughs> <laughs> la. To be more powerful. <laughs> <laughs> well, I say I mean. And also more the big, uh, big who and. So there, they were like that and no. up <laughs> near the near the between this jump. Is a person for, OK? <laughs> yeah, yeah. Okay. eh jadi kita akan lanjut bahas sama Pak bajanya Suta eh, paragraf yang pertama ya yaitu jadi ini adalah kalimat pertanyaan dimulai dengan kalimat pertanyaan yaitu pertanyaan dari Nimita Buddha kepada Buddha yang asli jadi Buddha yang diciptakan oleh Buddha eh, bertanya kepada Buddha yang asli so my Buddha question to, to the real Buddha and let's go uh, spoken and respond, response no? So this suta is for those who has lopa ragacarita Raga ya yeah, jadi uh, ini nimita buddha yaitu buddha yang diciptakan oleh pikiran buddha yang asli bertanya kepada buddha yang asli gitu dan uh, suta pertanyaan ini dan jawabannya itu menjadi sama paribacaniya suta yaitu adalah suta yang diperuntukkan untuk orang yang memiliki watak loba atau watak serakah. At Etara yukle puchami at the time they appear puchami is a past person singular of the pucchati. So therefore subject must be I. I ask mine is a ask no. Okay here. Yeah. Hmm. Ya yeah. Oh, sampai bahasa sudah lah. English lah. English. sama bahasa sudah English. Oh, no, ya baik dia baik. Oh, lita lita. Lita lita, ya. Yeah. Oh, ini lah. Yeah. Oke. Okay. Ya, yeah, jadi kata kata pertama dari bait pertama ini adalah pucami pucami. Jadi kalau kita klik di kamus itu kita akan ketemu. Jadi akar katanya adalah pucati. Jadi pucati itu artinya bertanya. Tapi eh, di, di, di kamus ditulis juga ada keterangannya bahwa pucami itu adalah eh, deklinasi deklinasi dalam orang pertama, tunggal dari kata pucati. Jadi orang orang pertama yang melakukan bertanya. Jadi maksudnya saya bertanya. Artinya seperti itu. Yeah, all right, proper wandering wandering hmm. wandering we are direct meaning is a proper wandering but indirect meaning is the profession in the monastery life we are wanderer right we are wanderer all the time we are we are wanderer Now, how to become the proper wanderer this meaning yeah ya nah, jadi <laughs> jadi arti kata dari judul Suta ini yaitu sama Paribajan Suta itu artinya kalau kita terjemahkan langsung adalah e, mengembara dengan benar gitu. Jadi khotbah tentang pengembaraan yang benar. Tapi kalau misalkan kita pengen turunin lagi artinya itu bisa artinya adalah kesempurnaan dalam kehidupan tanpa rumah. Jadi ke, karena kan orang seorang biku yang yang sudah ditahbis tan, tanpa rumah kan jadi mereka selalu mengembara. Jadi maksudnya seperti itu. yeah so the tamavibhavananiya th toga duta to nipan ma paw ya no chu no ti ji ma che pya do pinya shi do oka le ba ko ku myaw ji do neiban u do te pha ka do yot ji do ki de ta ni e ji do ma tu ma lo ti da do se shi do myat so bya ko may shau ba yi de tamaguru ko pe sot ji ni yin a ya ti thang lu paw ma thwae yee ရန်ပေါင်းတို့က ਾਇ ရုတော်ရန်သည်အဘယ်သို့လောက၌မလေးချံပဲကောင်းစွာနေနိုင်ပါသည်၏လို့မိလာပါနော်ပြီးတော့ရန်ဘောကကိုရောက်อยู่နေကိစ္စမပြီးသေးဘူးပေါ့ဆက်ပြီးကြည့်ရမယ့်သဘောနော်ဒါကြောင့်ရန်ဘောကိုရောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဘယ်လိုခြေစင်တွေကိုခြေခြေပါတယ်လို့မိတယ်မိငေါ်ဖြစ်ပါနော် So in this နော် in this sutta န uh, ော် So Migo is very good. No, this meaning is no uh, Not enough just for day. Just for day is not enough. Have to practice properly. This meaning. Ya, yeah. yeah, jadi saya dapat menjelaskan. Jadi maksud dari suta ini adalah tidak cukup kalau kita hanya ditahbi saja, tapi tidak berlaku dengan benar itu tidak cukup. Jadi setelah ditahbis kita harus juga berpraktek dengan dengan benar ya dengan sempurna. So put chami is a I only typing I as. because me is a first person singular right. So must understand ultimately saja is I. No? Nah. Ya jadi walaupun di baris pertama di sini tidak ada kata saya jadi, tapi hanya dari kata kerjanya kita bisa tahu bahwa ini adalah yang bertanya adalah saya. Karena di situ ada kata mi ya, mi pucami. Jadi tadi kan itu adalah kasus deklinasi orang pertama tunggal dari pucati. Jadi hanya dengan melihat pucami kita akan tahu bahwa oh ini artinya adalah saya yang bertanya. So to understand the grammatical way, oh with the ending is important, no? Here mi is important here then Mi is important here the pinya is important. Tina yeah. yeah. all all ending are important. Without understanding ending you cannot translate properly. Mm. No? Mm. Ya jadi saya sudah mengatakan kalau kita ingin mengerti suta atau bahasa Pali dengan sempurna kita harus hati-hati uh, harus seksama melihat ujung dari satu kata gitu ya. Jadi misalkan pucami Uh, itu ujungnya sangat penting itu mi karena itu mi berarti artinya adalah saya kalau nanti muning ini kan ad, ujungnya eng itu artinya beda lagi pahu pahu tapenyang ini juga ujungnya beda lagi tinang para paranggatang itu juga ujungnya nanti akan mengubah arti dari katanya jadi ini sangat penting kalau kita pengen menerjemahkan bahasa pali. Yeah. So pochami mune so Raya Buddha asked to there, buddha the Buddha. at that time kriya buddha is object at that time no kriya buddha object so kriya Vyab, kriya buddha he for the ajustic case mm -hmm. no so to understand the mune is ajustic case you can play like that at that time be a masculine gender ajustic singular or the muni like that mm -hmm. no <clears throat> muni muni is a singular muni no huh? okay. we already chant this mm -hmm. muni 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 yo like that no mm -hmm. Ya, jadi e, kata kedua adalah muning. Muning, muning ini akar katanya adalah muni. Muni artinya adalah e, petapa atau atau di sini ya kan bertanya kepada kepada Buddha. Buddha juga petapa. Jadi maksudnya yang nimita Buddha, Buddha ciptaan ini, ini bertanya kepada Buddha yang asli. Jadi di sini kata muni ini dideklinasikan dengan kasus akusatif yaitu sebagai objeknya. Jadi saya bertanya kepada Buddha yang asli. Jadi ini kan yang bertanya itu Buddha Nimita bertanya kepada Buddha yang asli. Jadi maka dari itu kata Muni ini dideklinasikan dengan kasus deklinasi akusatif. Muni mani mini man sik, siya hame silent sik, like that. Muni mini mani bahia muni is a rofaru the Buddha. Far Buddha. Ya. Yeah, ya, muni itu banyak artinya ya. Oke, okay, petapa atau uh, pengembara atau orang yang, yang yang, meninggalkan kehidupan dunia itu banyak artinya tapi di sini artinya dia merujuk kepada Buddha Buddha juga kan petapa gitu jadi di sini merujuk kepada Buddha yang asli so this moon is a adjective singular at the time you can see Buddha punya Tena Parigatan Pini Buddha dan tidak ada Oa Refer to the Buddha at the time, show be all at like that. If you are not sure you can click at the time, explain, no a Tuesday singgula or puda penyia puda penyia who has considerable wisdom who has vast understanding a lot of wisdom who has a lot of wisdom ah puda penyia no hmm ya saya sudah menjelaskan karena di sini objeknya adalah muni muni jadi maksudnya objeknya adalah Buddha yang asli jadi uh, dan Muning ini di, dideklinasikan dengan jumlah pelaku tunggal ya. Maka dari itu, kata yang selanjutnya apa hutapan yang tinang parini butang titatang itu harus mengikuti kata muning ini yaitu dia harus dideklinasikan dengan jumlah pelaku tunggal juga gitu. Jadi semuanya itu menjelaskan eh, tentang tentang si muni ini, tentang si budaya yang asli ini. Makanya dia dideklinasikan juga semua itu dalam kasus akusatif atau penjelasan objeknya. So he, we I, I rewrite right then the Sikh Buddha Buddha Penya, play wisdom hmm. has who has play wisdom who has play wisdom better who has play wisdom hmm. okay. who has play wisdom better because they are agitated or the Buddha or are modified to the Buddha. Nah, no? so who has great wisdom? Mm. Ya, yeah, jadi kata Pahuta panjang tinang paranggatang Parinibudang, budang titatang mm. itu semua adalah menjelaskan dan merujuk kepada budaya yang asli gitu. Makanya semua dalam bentuk akusatif. Dan pahu tapanyang itu artinya adalah yang memiliki kebijaksanaan yang luas, yang besar, mm. yang maha bijaksana. Oke, okay. pahu tapinya. No, penyakam, penya penyalah, penya. is a wisdom right Bohuta is a a lot Bohuta is a much much wisdom Bohuta means a much wisdom if you are not 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 sure are you can check like that Bohuta Bohuta is a much meaning abandoned worse like that many meaning mm. Pahuta. Ya, Kata kata pahuta "Panjang ini sebenarnya terdiri dari dua kata, yaitu 'Pahuta' dan 'Panjang'. Jadi, 'Panjang' ya kebijaksanaan. 'Pahuta', kalau kita tidak yakin, kita bisa cari di kamus, artinya hmm. adalah banyak atau sangat banyak maha. Gitu ya. So, because this so how we are got to study the Bali. Yeah. Can Can anyone? anyone? Can, 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 Oke, okay. Tina. Tina crossover. oke. Okay. Tina also crossover. No, this was just take it. No, ah, no? just take it. No, oke. Okay. Ya, selanjutnya kata adalah tinang. Tinang ini juga dideklinasikan dalam kasus akusatif karena menjelaskan budaya budaya yang asli dan arti dari kata tina ini artinya adalah menyeberang yang sudah menyeberang, menyeberang. Dana. Dana how to translate? Then, reach the uh, cross has crossed over the four plus. Okay, better. Well, cross over the four plus. Okay. So, did you check? You are Chinese, right? Or not? No. Mm. Mm. Okay. Tina. Ya, tadi tinang kan artinya seseorang yang sudah menyeberang. Nah, menyeberang apa? Jadi kalau di terjemahan bahasa Inggris yang ada keterangan tambahan ya. Jadi sudah menyeberangi empat banjir, empat banjir. Oke, okay, Another is a tina fini right? Tina paling kata para is the other shore. Kata reach to the other shore, gone cross safety, gone beyond. If I reach to the nirvana this also adjust nah, yeah. very easy grammar mm. Ya yeah, kata selanjutnya adalah paranggatang paranggatang. Jadi kata paranggatang ini juga dideklinasikan dengan kasus akusatif. Jadi semuanya itu akusatif ya. Jadi paranggatang ini terdiri dari dua kata yaitu parang dan, ag dan agatang dan, uh, dan gatang dan gata parang dan gata. Jadi gata itu artinya pergi, parang itu artinya ke ke tempat tempat yang selanjutnya gitu maksudnya di sini ke pantai seberang gitu ya ke ke pantai sisi pantai yang yang berikutnya gitu jadi telah menyeberang ke sisi pantai berikutnya itu nibana maksudnya oke okay, now no no over no over rich kata minus a rich yeah. kata is a rich other short nibana right. Nah, uh, revisi ya biar lebih jelas gata ini bukan pergi tapi mencapai jadi lebih tepat mencapai yaitu mencapai uh, sisi pantai yang satu lagi yaitu nibana maksudnya oke nada paling kita finish right? Paling kita finish nada peri nih buta peri nih buta esa extinguish portal Plainly Buddha, or we can't come, come completely quench, completely cold, completely cold. cool, cool, Now, other a day find final Nibbana. But he no, no, no yeah, at the adapting Nibbana at that time. So this meaning better, completely cold, or completely calm, calm, completely cool. Yeah, completely trans because all oh, no killings are this meaning completely. Yes. No, yeah, pretty nibana, He know your yeah, pathway. No, he know yeah, pretty nibana but. Yeah. Completely cool, 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 completely cool, better No, nah? <laughs> Extinguish, OK? Nah. OK. Completely completely extinguish completely extinguish mm. yeah better completely extinguish okay completely calm or extinguish you yeah okay extinguish or extinguish okay, yeah, extinguish, yeah. extinguish, extinguish this, yeah, extinguish meaning like that, extinguish meaning <laughs> cessation, no, extinguish Achilles <laughs> are uh, already extinguished meaning completely extinguished.

ya, ya. oke. Okay. Ya, kata selanjutnya adalah parini butang ya, ini Kalau kita cek di kamus ada berbagai macam artinya. Bisa artinya adalah dia sudah parini bana gitu. Tapi di sini bukan artinya bukan itu karena budaya yang ditanyakan masih hidup ya. Jadi dia bukan artinya bukan sudah mencapai parini bana. Tapi artinya adalah dia sudah memadamkan secara total. Apa yang sudah dipadamkan secara total yaitu adalah kilesa. Oke, okay. tidak ada. Tita is a one quality of Buddha. Tita, stable, self control. Oke. Okay. many meaning. Stable mind, self control. Okay, Tita tang. This also just take is. Self control. Oke. Okay. Ya, selanjutnya adalah titatang. Tita Tang. Ya. Tita itu kalau dicek dicek di kamus akar katanya adalah titata. Titata itu artinya adalah dia terkendali dengan baik, dia memiliki pikiran yang stabil dan terkendali dengan baik. Oke okay, oke. Okay. So this are modified to the Buddha All are modified to the Buddha, no. Jadi yang tadi mun pahuta panjang tinang paranggatang, ini Buddha nanti tatang itu semua adalah menjelaskan dan merujuk kepada Buddha, ke Muning ya, yaitu Budi Buddha yang asli. Oke, okay, another is a Gara Ghara is a from the house. Nik. They come up. Being renowned. Having been, 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 been renowned. Being renowned. Having having renowned meaning. are from their whole life. We yeah, are the whole leader. This girl is a. From the home from meaning. From from home. Having enough from home does mean is a ability case. Kara and you want to know that the case at that you can place Kara at the time Gara is a neutral gender house or whole or household like that. You no, know? house also you can. You no. Know? so this anujatejata uh, nominative um plural also poseba isumate okra ok oh sorry kara ability also kan here we choose ability singular we need the from meaning Ab singular no, hmm. ability singular okra no from um case la ablative case kara oh nikama is a uh, nikama uh, i know it is the grammar This is uh, a. Uh, this is uh, a past particip participle. Only mm. I know you teach this nickname. I you can click here up No, they No terrain said you're also can Living or is Going for from the living the household like they come up in declinable. Mm. Yeah, they came on. Jiren, indik ya. Hmm. Oke. Okay, okay. Nah, jadi uh, selanjutnya, tadi kan menjelaskan hmm. semua tentang Buddha ya, tentang Muni. Lalu di ba baris berikutnya Nikama Gara Anujakame dan seterusnya. Jadi hmm. kata Nikama, ini kalau kita cek di kamus itu tulisannya ger. Itu kalau bahasa Inggris artinya geren, ya, gerun. Nah, jeren. nah itu. Uh, Artinya adalah dia itu indeclinable, tidak bisa dideklinasikan. Jadi maksudnya dia tidak bisa berbuah bentuk, berubah bentuk. Jadi selalu bentuknya adalah nikama gitu. Jadi artinya dia uh, arti dari kata nikama ini adalah telah meninggalkan atau meninggalkan atau pergi dari gitu ya. Jadi telah pergi dari mana? Dari gara. Gara itu adalah rumah, rumah. Dan di sini gara ini kasus deklinasinya adalah ablatif. Jadi kasus deklinasi ablatif itu artinya adalah dari gitu. Jadi dari gara dari rumah maksudnya gitu. Jadi setelah meninggalkan dari rumah, maka dari itu gara ini ditulis dalam kasus ablatif dan juga tadi kalau dicek di kamus dia jumlah pelakunya adalah tunggal. Having renounced from home, penuja kami. Nah, yeah. This kami is a plural form. Yeah. Because like police say, rupe like that. And then you are not sure the gender, and then I click. And then you can see there, karma is a masculine mis gender. So at the time, police and police right? <laughs> okay, I will show the glamour again. Go to the

I mean, same pleasure, they translate. same pleasure. So, same pleasure, discarded. Discarded means that he not enjoys. Having renown from the whole, and although he not, you no. Know, Panuja, already discarded. Same pleasure, he not enjoying. Panuja means that discarded. This all the children like that. Mm. Like that. So say, like, they come up. And you are not sure, you can click, Banuja. At that time lain Oke, like hmm. hmm. okay, lalu kata selanjutnya adalah panuja kami. Nah, setelah kita cek di kamus, panuja ini ternyata sama seperti nikama, yaitu dia tidak bisa dideklinasikan. Jadi maksudnya bentuknya akan selalu seperti itu, nggak akan pernah berubah. Maka dari itu panuja tetap panuja. Panuja artinya adalah panuja. telah meninggalkan, telah menghapuskan, telah ya, melepaskan, gitu ya. Meninggalkan apa? Kami. Kami ini Artinya adalah eh, nafsu indrawi ya, nafsu indrawi. Nah, akar katanya adalah kama, kama ya. Jadi dia dideklinasikan seperti kata purisa. Dan di sini dia sebagai dideklinasikan sebagai kasus akusatif ya karena eh, dia ini sebagai objek ya, meninggal, telah objek yang telah ditinggalkan adalah nafsu indrawi gitu. Nah, tapi di sini jumlah pelakunya dia adalah jamak, makanya dia jadi kame, bukan kamang. Better. reject, rejected better. reject, rejected, having rejected, hmm, the spelling or rejected. Hmm. We are rejected, not enjoy, simply saja. Panuca. Jadi saya mau mengatakan lebih tepat mungkin kalau Panuja yeah. itu terjemahannya telah menolak, eh, telah menolak uh, nafsu indrawi. Yeah. Oke, okay. rejected. That who is the subject? Sajjaya is a bhikkhu here, bhikkhu, Sajjaya is a bhikkhu, bhikkhu having renowned from home, having rejected same pleasure. He also no house he also cannot enjoy the pleasure, no, wholeness <laughs> master, also cannot enjoy that, already rejected the same, same pleasure also, no. <laughs>

can decline or no Kata. Uh, Kata also can decline also has indecline here uh, he has an in indecline beta katha how how to do how to how to how hmm. meaning katha is a how beta how no no why no wow. uh, is a how what that bhikkhu rightly wander in the world is bhikkhu no So here Bhikkhu is a nominative case that has an oh. Ya, lalu tadi yang panuja kami ada atau ini kamagara itu kan uh, telah meninggalkan rumah, telah menolak nafsu indrawi, tapi siapa yang telah meninggalkan rumah dan uh, telah meninggalkan nafsu indrawi? Subjeknya siapa? Nah, ternyata subjeknya adanya di kalimat berikutnya yaitu kata biku sama soloke paribajaya. Nah, subjeknya adalah biku, biku yang telah meninggalkan rumah, biku yang telah menolak E, nafsu indrawi gitu. Ya, jadi biku itu karena dia sebagai subjek, maka dia didekdenasikan sebagai bentuk nominatif. Sementara kata kathang, kathang itu adalah kata pertanyaan. Artinya adalah bagaimana? Bagaimana seorang biku sama soloke paribajaya. Ini belum dijelasin. Tapi kata kathang kat ini adalah kata pertanyaan. Bagaimana? Dan kata Katang ini, kalau kita cek di kamus, untuk yang artinya bagaimana, dia adalah kata dengan sama seperti yang Panuja dan Nikama itu ya, dia tidak bisa dideklinasikan, indeclinable. Jadi selalu bentuknya seperti itu. Oke, okay, now sama, and Anda you can Sama also, sama also you can find the indeclinable, rightly or perfectly like that. Hmm. Sama ever here evah a ever to the Pre pre bejaya is a what? Yeah. Huh? Because if you click pre bejaya, and you can find. No president, oh, sorry, uh, No, no. Optetic, op, optic, uh, is up, up, and singular or pretty budget. So they translate what be what be what be what be what be yeah, optatic op, uh -huh. what be better how will, how will what be? what wonder. No. So, JI is a what wonder. Oh wonder. Okay. okay. Wonder. Oh wonder. Oh wonder. No. So, saw so to biku That Bikku better because saw so and Bikku are the same person. So, that cool. So, biku, No. How to. What. How wonder. Riley wonder. Locke is a look at the case. Okay. It not sure, other than you can click Loki also. Local is a masculine gender look case matching located singular or localizer. Like that plural also have plural is case, like we say mm -hmm. Here we know need the acoustic case, right you need the look case so we can choose so it's seeing the center condition we can choose that is this here look the singular only we need the plural from here right mm -hmm. we need we, we no need there I just take it hmm. We need a look at the case. Hmm. Okay. Hmm. Uh, jadi tadi kan sudah katang piku ya. Katang piku hmm. sudah. Sama solo ke ya Kalau kita cek di kamus kata sama, sama ini juga dia tidak bisa dideklinasikan. Jadi hmm. bentuknya selalu seperti itu. Sama. Ya. Yeah. Hmm. <laughs> Tapi arti kata sama ini artinya adalah dengan benar, dengan baik, ya, dengan sempurna. Itu adalah sama. so So itu artinya adalah dia merujuk kepada biku tersebut biku yang dijelaskan tadi jadi ini juga dalam bentuk nominatif ya nominatif lalu sama so loki loki ini artinya dunia akar katanya adalah loka nah tapi di sini dia dideklinasikan dengan kasus lokatif karena kan untuk menunjukkan lokasi lokasinya di dunia maka dia jadi loki di dunia lalu paribaje ya ini artinya ini dia dideklinasikan dengan konjugasi satami atau optatif jadi kalau dia melakukan itu kalau dia melakukan paribajaya ini jadi kalau dia mengembara di dunia ini bagaimana dia mengembara dengan sempurna gitu maksudnya seperti itu ya jadi dia ditulis dalam kasus uh, satami atau optatif yeah. tadi saya juga menjelaskan loke, kalau kita cek di kamus dia ada tulisannya bisa antara akusatif ataupun lokatif nah tapi di sini kita tentu butuhnya yang lokatif bukan yang akusatif maka dari itu kita pilih hmm. yang loki ini sebagai uh, lokatif hmm. Hmm. Oh, well, be cool, Rightly in the world. okay at the time the host paragraph we translate like that no to the say Buddha of the great wisdom who has crossed over the four fast which the other shone completely calm or extinguished second to I ask Beku Beku so like okay Yeah, correct. How How so like? Mm. Beku has renowned how so like rejected same pleasure. How was that Beku rightly wonder uh, in the world? Question mark. I thena theta or theta tan me ne theta tan is a, theta is as uh, second control yeah second control yeah, second control who is stable also second control mm, because buddha already said, have second control right mm no mm Very similar cell so control, cell so restraint. Mm. Restraint is a for really yeah. restraint is usually Sigla, we use a Sigla. Control is a generally, yeah, everything control. Mm. Mm. Okay, any question? Mm -hmm. oh. So can I see the, the... okay. Ya, yeah, jadi kalau tadi kan kita bedahnya per kalimat ya. Hmm. Jadi kalau kita hmm. uh, terjemahkan secara satu paragraf utuh, itu artinya adalah uh, saya bertanya kepada Buddha atau kepada petapa yang memiliki kebijaksanaan yang sangat unggul, yang maha bijaksana, kepada petapa yang telah menyeberangi empat banjir besar, kepada petapa yang telah mencapai pantai seberang atau nibana ya, kepada petapa yang telah meng, memadamkan seluruh kotoran batin atau kilesa, kepada petapa yang eh, pikirannya terkendali dengan baik, saya bertanya. Bagaimana uh, seorang biku yang telah meninggalkan kehidupan rumah, yang telah menolak nafsu keinginan indrawi, bagaimana biku tersebut seharusnya atau bagaimana biku tersebut akan dan bisa mengembara dengan baik dan benar di dunia ini? Oke, okay, any question? Ya kalau ada yang mau tanya silakan. Yeah, biku no yet edit. Yeah, it, yeah. I know ya this sudah. အေအ <laughs> <laughs> mm ေအိုကေဣဒံမေပုညံအသဝေခယံဝဟောတုဣဒံမေပုညံနိဗ္ဗာနဿစပါជ្ជယောဟောတုမမပုညပါကံသဘာသာတနံပါတိမိတေသဗေမိသမ ဩညဝဂဠဘန္တုသာသာဓုသာဓု